Hari ini aku nak cerita sikit pasal satu role ataupun position yang paling rare sekali dalam sejarah bola sepak dunia. Apa tu? Kita akan sembang sikit pasal position Regista. Regista ni kebiasaannya terkenal dengan satu player yang bernama Andrea Pirlo. Dan juga Regista ni juga pernah pakai dekat England. Contoh player yang pakai Regista, Xabi Alonso dengan Michael Carrick. Tapi dekat England, posisi Regista ni sebenarnya, dia orang tak boleh nak pakai sangat. Sebab dekat England ni, dia punya pace laju. So, Regista ni, dia perlukan freedom ataupun dalam keadaan tenang baru dia orang boleh apply position Regista ni. Kita tengok balik apa tu position Regista. Regista ni dia sebenarnya terletak antara midfielder dengan defender. Dekat mana player yang pakai position Regista ni boleh guna dia punya kreativiti dan juga ruang selesa untuk dia buat long pass ataupun dia akan cuba distribute bola atau dia boleh distribute bola pada orang sekeliling dia. Apa dia atribut utama seorang Regista? First, dia kena pakar dalam buat long pass and then dia kena ada kreativiti dalam membuat sesuatu. So benda ni tak lain tak bukan kita boleh tengok ada pada Andrea Pirlo. Regista ni kalau kita tengok balik dalam kamus, kamus dewan tak ada lah, kamus diorang kan. Regista ni dia panggil sebagai director, pengarah dalam sesuatu padang ataupun sesuatu term bola sepak. Bermakna dia ni adalah satu player yang merancang semua pergerakan bola daripada side bawah. Dia ni ada persamaan dengan deep line midfielder, tapi deep line midfielder lagi agresif. Dan sistem Regista ni dia dikawal oleh defender, yang dekat mana defender kena cover position Regista ni untuk bagi ruang pada Regista untuk deploy dia punya action. Contoh macam taktik 4-3-2-1 atau 4-1-2-3. So dekat position 1 tu lah Regista akan duduk. Dekat mana kita boleh tengok antara midfielder sebagai contoh box to box akan assist Regista punya pergerakan. So tu basic pasal Regista yang korang kena tahu. Tadi aku dah cakap contoh player yang ada pernah pakai ataupun deploy taktik Regista ni, contohnya Xabi Alonso, Andrea Pirlo. And then kalau kita nak terangkan lagi cantik, kalau aku nak terangkan lagi cantik macam mana Regista ni bermain, aku terpaksa huraikan macam mana Pirlo tu main. So dekat situ korang baru faham. Kalau tak, aku tak tahu lah, memang korang tak faham benda lah. Kalau korang nak tahu Pirlo ni sebenarnya dulu, dia mula-mula bermain sebagai player number 10 lah. Dekat Inter dulu, consider Pirlo ni boleh kata lembab lah, lembab macam siput. And then dia ni dikatakan terlampau lembik untuk dijadikan player number 10. Last-last dia pergi loan dekat Brescia, dekat Regina. So dekat Brescia tu lah, coach dia, Carlo Mazzone, yang guna akal cerdik dia, yang mula-mula gunakan Pirlo ni sebagai Regista punya position. And then dekat Brescia juga, yang mula-mula gunakan Pirlo ni sebagai deep line midfielder. And then dekat situ jugalah idea Regista ni bermula. And then sampai lah lepas tu dia bawa ke AC Milan. Tapi yang dapat nama siapa? Ancelotti. Bukannya Carlo Mazzone ni. Tapi sebenarnya kredit utama kena dibagikan kepada Carlo Mazzone, bukan Ancelotti. Ancelotti tu cuma penyambung daripada Regista Pirlo ni. So itu je.